Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan, yang pertama di sini kita akan melihat nih ekspresi dari Ivan Gunawan bersama seluruh tim dari Yosan Mega Bintang, di mana di sini sedang menonton pertunjukan The Sophia Ragon yang menjadi finalis di Grand Miss Indonesia 2021. Status Ivan Gunawan yang terbaru, oh Tuhanku, lihatlah dia, dapatkah Anda melihat betapa bersemangatnya aku bisa merasakan getarannya. Lihat betapa cantik dan memukau dia pada swimsuit competition of Miss Grand International 2021 di Phuket. Kami mendukung sepenuhnya Miss Grand Indonesia 2021. Semua pencinta konten selalu mendukungmu dari sini. Selalu percaya padamu, Indonesia ini untukmu. Aku tidak tahu apa-apa. Semangat untuk Sophia Ragon dan juga hashtagnya Ivan Gunawan Miss Grand Indonesia 2021. Dan inilah ekspresi kebahagiaan dari Ivan Gunawan hari ini yang di rumah saja menonton aksi dari Miss Grand Indonesia di Phuket. Dan inilah tim Hori yang selalu memberikan semangat kepada Miss Grand. Semangat dan semangat untuk semua. Semoga Ivan Gunawan selalu sukses ya, udah banyak banget nih karyawannya. Semangat untuk Ivan Gunawan dan semangat untuk semua tim Indonesia. Oke sahabat, dan inilah informasi selanjutnya, dimana di sini ada kegembiraan dari keluarga Ayu Ting Ting, yang mana hari ini keluarga Ayu Ting Ting semuanya nih mengarak Shiva, yang alhamdulillah tabarakallah ya, kemarin sudah dinyatakan lulus sebagai sarjana wisuda terbaik nih. Dan inilah dia kebahagiaan seluruh keluarga Ayu Ting Ting, dan terlihat di sana Ayu Ting Ting pun bernyanyi dan ikut mengarak ya tadi. Wow, kebahagiaan yang tiada tara dirasakan oleh seorang ayah rojak dan juga seorang umi kalsum yang hari ini bahagia banget nih ya dengan tema adat Betawi. Dan terlihat di sini semuanya memakai dan menggunakan baju ala Betawi. Bangga dan bahagia ayah rojak dan juga umi kalsum serta Ayu Ting Ting yang hari ini merayakan kebahagiaan kelulusan wisuda dari Shiva, anak dan juga adik dari Ayu Ting Ting. Sehat dan semangat, semoga ilmu yang diberikan dan didapatkan berkah, amin ya robbal alamin. Dan inilah ekspresi kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga hari ini. Semoga selalu berkah dan semoga selalu sukses. Sehat semangat untuk semuanya, amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Semangat selalu dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang habis diarak. Telat. Ini dia nih. Kamu habis ngarang ya? Bang Pitung nih, Bang Pitung. Ini acara apa, Wak? Gue gak tahu, gak ngerti lagi acara apa. Bu bos gue wisuda diarak sekampung. Selamat ya, ya. Anaknya jadi apa? Gue gak tahu, gak ngerti lagi acara apa. Bu bos gue disini.